Selamat datang. Silakan tapak kartu. Silakan masuk. Udah buka itu 22 November. Bukan tanggalnya. Berarti ini belum buka peluncurannya. Ketemu lagi dengan aku, Irim Tobing. Ini sekarang aku lagi di tempat wisata Kota Baru Pahyangan, Bandung. Ini tuh tempat wisata yang baru buka, namanya Tepi Danau ya. Kalau gak salah. Tempat beli tiketnya tuh masuk ke sana. Ini aku lagi nunggu suami aku. Dan tempat parkirnya itu adanya di sebelah sana. Tadi kita udah lewatin. Tempat parkir mobil, kendaraan itu ada di sebelah situ guys. Kalau kalian mau ke sini itu cuma bisa mobil muter, tadi drop off penumpangnya di sini. Nah, untuk yang area permainan yang ini seluncur. Ini ternyata belum dibuka, masih dalam proses pembangunan. Kalau kalian mobil kan dari arah sana, sini masuk ke sini terus buat muterin ini doang, terus drop off penumpang di sini. Sepeda dilarang masuk ya, enggak bisa. Tapi untuk parkir masih di tempat parkiran mobil. Terus pintu masuknya dari sini. Sama beli tiketnya juga di dalam. Nah, kita jalan masuk. Pahyangan itu kan enak, luas banget. Jadi banyak angin-angin di sini. Tuh, yang sebelah situ tuh nanti naik perahu-perahuan. Ada danau kecilnya. Ini dia water world-nya tapi belum buka. Banget itu cerobong, tapi sayang belum dibuka. Iya, ini tempat wisatanya tuh baru dibuka, baru opening soon-nya itu, opening soon, baru pembukaannya itu tanggal 22 November. Tapi karena belum semua tempat wisatanya areanya dibuka, baru palingan cuma bisa naik itu bebek-bebekan atau perahu-perahuan di danaunya. Jadi kita coba ya naik perahu-perahu. Yeay, jalan-jalan guys. Aku mau fotoan dulu di sini. Udah lewat aja, Bambi. Biasa aja. Khusus Sabtu Minggu voucher tidak dapat ditukarkan di Baker Street Resto. Nih ya Instagramnya. tepidanau.id. Tempat beli tiket di sini. 40.000 ya, Mbak ya? Oh, itu yang skuter. Oh, harga masuknya 20.000. Aku tadi udah yang ini. Udah ya? Heeh. Kasih ya. Sama-sama. 20.000 bisa ditukar minum, Pak. Bisa di kedua sama sabun. Sabun? Oh, iya. Sabun mandi? Iya. Oh. Terima kasih. Jadi guys, harga tiketnya tuh 20.000 per orang. Tapi anak kecil tadi kita nggak tanya ya berapa harganya. Terus bisa ditukar minuman dan juga sabun. Ntar kita, iya. Ntar kita coba tukar dulu. Kalau sabunnya lucu, kita tukar sabun. Oh, gimana papi? Ini tadinya tempat penambangan pasir. Terus dijadiin tempat wisata. Terus ketika ditambang ketemu sumber air. Oh, jadi begitu. Iya. Oh, itu cerita beneran. Beneran. Oh. Tuh guys, tuh nunggu itu dibuka tuh word-word-nya. Kalau kesini kayaknya enakan pagi deh atau enggak sore biar enggak panas banget.
Tapi so far sejuk banget karena anginnya banyak. Iya tuh bebek-bebekan. Pakai motor enggak capek. Enggak goes ya? Enggak goes, udah di derek-derek. Gitu ya tempat. Wahananya nih ada wahana airnya, perahu naga, sepeda air. Petting zoo-nya enggak tahu ada sebesar domba, kelinci. Ini dia harganya. Lagi nunggu tuh. Rp35.000. Kelihatan enggak, guys? Nah. Per 20 menit semuanya. Ini dia peraturannya. Ini ada embe. Ada domba. Halo. Annyeong. Aku enggak punya makanan. Aku enggak punya makanan. Halo. Halo. Aku enggak punya makanan. Dia kalau kita deketin, dikirain kita bawa makanan. Annyeong. Halo. Halo. Lucu guys. Ini kayaknya kayak sakit dia, banyak bintik-bintiknya. Dia nih kayaknya apa udah tua ya. Nih. Yang ini cakep nih. Halo. Di sini restoran kafenya tuh cuma ada satu. Tuh Baker Street. Iya, kan masih pagi ya. Hah? Tuh dia tuh. Wah, ini gede banget nih seluncurannya. Tapi sayangnya belum dibuka. Tuh ada cerobongnya tuh, kayak yang di Snow Bay Jakarta. Kita naik wahana air apa perahu naga ya, Ma? Perahu naga. Udah dibeli tiketnya? Udah. Papi udah dibeli, Papi. Udah dibeli sama si nyokap. Udah. Oh, langsung. Ya, thank you, Mbak. Mbak. Eh, aku rekam boleh kan? Boleh. Thank you ya. Duh. Nanti tunggu yang selanjutnya. Iya, enggak apa-apa. Oh, tadi digabungin. Ke toilet sih. Perahu naga Rp30.000 per orang. Anak kecil juga sama harga. Ada tulisannya, anak-anak wajib ya. Oh, iya. Ada tulisannya. Selama 20 menit ya Mbak. Uy. Suruh fotoan guys, pakai dayung padahal nggak di perahu. The action dia. Ada yang ngintip. Tuh ada bebek-bebek kan. Ayo bebek. 20 menit guys. Durasinya. Ada dua, cuma karena pengunjungnya masih sedikit kayaknya baru dijalanin satu.
Itu dia mau naik bebek-bebekan. Cuma ini dia, kita nggak goes. Dia udah otomatis. Eh, tetep goes, Ding. Tetep goes kok itu. Dadah. Selamat sampai tujuan. Itu dia perahu naganya udah mau datang. Dermaganya di sini. Yuk kita masuk, guys. Cuma kita doang. Ini ada penumpang lain enggak? Ayo, Ma. Bisa nih, Mas? Iya, bisa. Misi ya. Itu jangan bawa banyak. Wah, kita naik perahu naga. Di depan nih enaknya. Dadah. Nih sama pasukan. Sama adek-adek. Tuh suruh potan. Mas. Wah. Jadi geseran. Ya. Si mama. Sama mama tadi nanti kita foto. Nanti man, jalan dulu. Ini sama adek-adek nih, ramean. Mas lagi manasin perahu. Belum merah. Eh, udah jalan nih. Udah. Baru lepas dari sini. Nabrak. Nabrak nih. Nabrak bebeknya. Nabrak. Aduh. Kan bur. Belok kiri, belok kiri. Aduh, nakan, nakan, nakan. Ya ada eksiden nih. Ada nabrak bebek-bebekan, guys. Ini gak bisa ada gigi belakang apa nih? Oh, yang itu bisa dikait. Tadi ada yang pakai motor. Oh, yang pakai dayung tadi. Ada, emang oh, di kayu, tetap di kayu. Aku kayaknya di tengah aja deh. Ya udah di situ, di situ. Di situ pegangan ini, pegangan. Di atas. Sok. Mama jan. Ya. Ah. Nah, gitu. Gini, gini. Hah? Ya udah, konde ya. 1 2 3. Udah. Udah. Entar. Cheese. Lempeng.
Enggak sama mamanya. Yang ini berani ya adeknya. Oh, kok dimatiin bang? Iya. Terus backgroundnya itu loh. Backgroundnya itu. Oh, backgroundnya ini. Udah ada dari tadi kan udah foto-fotoan. Jadi nanti di belakang sini dimatiin motornya. Terus biar foto-fotoan. Iya. Nih, ayo adek-adek ayo foto. Bisa. Bisa lewatnya enggak? Sini. Yo, pinter jagoan-jagoan tuh. Ini yang ini. Pinter. Every night in my dream. Yaudah ini pegangin kamu dari sini syuting aku. Ditaruh aja di situ tasnya semua. Tapi gila panas banget kalau matahari udah ini terang. Emang enaknya kalau lagi ini. Aku di tengah aja lah. Biar balas. Ih, ada yang naik perahu naga. Aksan dayung perahu naga. Air. Ada di mobil. Kok kesini pakai kacamata hitam, guys? Karena panas. Udah mau berlabuh. Bebekan, hati-hati. Awas ditabrak. Bebek minggir. Minggir, bebek minggir. Ini mundur lagi bebeknya. Jadi dia nggak bisa ngebalikin badan dia sendiri tuh. Jadi disamperin pakai perahu karet ditarik. Itu videonya masuk video. Hah? Dadahan dong. Masuk YouTube. Ya, udah nyampe. Udah guys, udah selesai guys. Kita sampai dengan selamat. Ini kita sudah berada di dermaga pelabuhan tepi danau. muterin sampai ke ujung. Terima kasih ya mas. Sudah. Ayo pegangan kayunya. Bisa. Thank you mas. Yo kita buka nih pelampung. Wah ada ramai guys. Sudah ramai. Hati-hati kapal oleng. Tapi seharusnya saat kapasitasnya ya. Iya. Kapasitas berapa orang? Oh ini kita kasih dulu nih. Di depan. Di mana? Nih kita kembalikan guys. Bukan gitu. Ini dipegang. Itu bukan. Terima kasih ya, Mbak.
mau jualan itu pelampung. Oh, udah rame. Yang datang makin siang makin rame. Tapi enaknya sih pagi-pagi atau sore biar nggak panas. Itu dia perahunya udah mau pergi lagi. Ya, habis ini kita nongkrong di kafenya itu, Baker Street. Tadi itu karcisnya kan bisa ditukar, karcis masuk bisa ditukar minuman ringan. Ini dia. Seluncuran besar banget. Blueberry cheesecake. Iya, satu ini coklat dalamnya kayak apa? Brownies. Jadi jangan terlalu banyak. Ayo kita coba ini. Ini dia guys, blueberry cheesecake. Oke. Okay. Sekarang kita coba. Ini. Itu punya aku kan ya? Iya. Iya. Ini coklat. Iya. Keren. Banget. Ini tahu kalorinya berapa? Jangan pikirkan kalori. 500. 500 gede banget. Gulanya itu banyak. Baru udah milkshake coklat ya. Pakai ini. Blueberry cheesecake. Mantap. Eliam nanti kok kesini tuh kambingnya. Strawberry milkshake ya. Ini aku coklat milkshake. Wah, gini lor. Asyik manis. Manis. Rasanya seperti krim dan juga stroberi. Krim di stroberi. Yang ini ada kandang rabbitnya, kandang kelinci. Nih, dombanya juga ada di sini. Gracias.
guys, kita udah mau pulang. Kita pulang. Udah siang. Udah siang dan tempatnya udah ramai banget. Tuh udah banyak yang naik perahu. Ini nanti kalau Waterworld-nya udah dibuka, makin ramai lagi. Ada Sally souvenir shop tuh. Namanya nanti Wahoo. Ada Wahoo Waterworld. Karena kita keluar dilewat sini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Wah. Tuh sudah semakin ramai yang datang. Mari kita pulang. Mari kita pulang. Thank you for watching ya, guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalian bisa cobain datang ke tempat wisata baru di Kota Baru Pahyangan. Namanya Tepi Danau. Harga tiket masuknya Rp20.000. Tapi kalian bisa tuker Rp20.000 itu nanti dengan potongan naik wahana air atau dimakan. Jadi drop off penumpang di sini. Kita duduk di sini aja. Nunggu mobil. Nah, dropin penumpang, terus nanti mobilnya parkir yang di tempat parkir mobil sana. Ini dia. So far seru guys, seru. Apalagi naik perahu naganya. Nanti bisa coba next time naik yang bebek-bebekan kayu. Jadi tiketnya tuh Rp20.000 kalau kalian naik wahana air, kan itu kan harganya Rp30.000, 2 tahun ke atas Rp30.000, tapi kalau di bawah 2 tahun itu nggak bayar. Jadi yang Rp20.000 tiket masuk bayar di pintu masuk di loket di sini, itu dipotong sama harga. Jadi kalian wahana airnya Rp30.000, pakai tiket masuk Rp20.000, jadi setidak kalian tuh harganya cuma Rp10.000. Atau enggak kalian bisa potong pakai buat makan di kafe, buat minuman. Kalau kesini enaknya pagi atau sore. Pagi banget dan sore. Karena kayak gini. Ini udah jam 11. Panas, panas banget. Gimana guys jalan-jalan kali ini? Menurut kalian seru enggak? Komen ya di bawah. Thank you for watching ya guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan bunyiin lonceng kalian biar kalian terus dapat updatean video kulineran ataupun traveling bersama Hirim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan God bless you. Tapi sayangnya belum dibuka.